dahi. Jurus gunung pelepas danta. Kakan. Hah, kampak naga geni dua tiga empat. Satukanlah hati dan pikiranmu, Wiro, sampai engkau menemukan satu titik keyakinan di dalam hatimu. Bangunlah Wiro, tapa brutumu sudah selesai. Temuilah aku di hutan pinus, Wiro. Apa ini maksudnya, Eyang? Itu adalah tanda sebagai pengenal dirimu. Tapi, kenapa harus angka 234, Eyang? Angka itu mengandung makna yang sangat dalam, muridku. 2 itu adalah 2 rokaat. 3 adalah 3 rokaat. Dan 4 adalah 4 rokaat. Agar engkau selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta. Sekarang saya paham, Eyang. Kamu harus ingat baik-baik pesan Eyang. Baik, Eyang. Kamu harus menghentikan kejahatan Mahesa Birawa karena dia telah membuat kehancuran di muka bumi ini. Kedua orang tuamu dibantai oleh Mahesa Birawa. Mahesa Birawa sakit hati karena ibumu lebih memilih ayahmu daripada dia. Dengan ajian telpong hijaunya, dia berhasil mengalahkan ayahmu. Hah? Ajian telpong hijau? Aku tidak takut dengan ajian telpong hijaumu. Setelah terkena ajian telpong hijau, wajah ayahmu seketika berubah menjadi hijau. Dan usiamu waktu itu masih sekitar 3 bulan. Apakah kesaktian saya mampu melawan Mahesa Birawa? Tenang, muridku. Sebentar lagi akan aku berikan senjata pamungkas untukmu. Baik, Eyang. Hah? Paket! Itu dia. Paketnya sudah datang. Itukah pusakanya, Eyang? Atas nama Eyang Sinto Gendeng, ya? Oh ya, benar, Mas. Jadi berapa, Mas? Jadi 50.000, Eyang. Oh. Wah, banyak juga duit, Eyang. Oh. Makasih, Eyang. Iya, Mas. Eyang, beli kampak ini di Shopee, Wiro. Harganya mahal. Wah, sekali. Mantap, Eyang. Belum lagi ongkirnya. Sepertinya bagus, Eyang. Ini adalah kampak maut naga geni 234. Jangan kau gunakan kampak ini sembarangan. Gunakan kampak naga geni 234 ini hanya di waktu engkau terdesak saja. Baiklah, Eyang. Terimalah, Wiro. Sekarang pergilah dan hentikan kejahatan Mahesa Birawa. Baik, Eyang. Tapet. Ayo, dipasang. Ojo podo ragu, ayo dipasang.
Ape, wih, yo, buka yo. Boleh. Pasang yo. Bagaimana perkembangan perjudian kita? Untuk sementara ini aman, kakak. Bahkan semakin banyak orang yang berminat untuk bermain judi, kakak. Bagus, kamu harus terus mempengaruhi warga. Buat mereka semakin terbuai dengan hayalan kebodohan mereka. Baik, kakak. Berilah mereka pinjaman bagi yang kehabisan modal. Tapi jangan lupa, kamu harus minta jaminan. Baik, kakak. Laksanakan. Aku melangkah menyusuri dunia mencari canda-canda muda. Wiro, sebaiknya kamu jangan nyeker, Wiro. Belilah sandal nanti di jalan agar kakimu aman, Wiro. Karena di hutan banyak duri, nanti malah kamu dingklang, Wiro. Tapi beli di mana, Eyang? Belilah di warung atau Indomaret. Tapi nggak punya duit, Eyang. Terimalah ini 50.000, tapi jangan dipakai deposit, Wiro. Masnya dari mana? Saya dari Gunung Tangkuban Perahu, Mbak. Habis bertapa. Berarti masnya ini pendekar ya? Ya, begitulah, Mbak. Orang-orang memanggil saya Wiro Segleng. Masnya pengen nggak rambutnya jadi bagus? Biar nggak kerul-kerul kayak gitu. Waduh, aku dikasih Eyang 50.000, tapi suruh buat beli sendal. Gimana, Mas? Mau apa enggak? Gampang lah, nanti kamu tak kasih sendal. Hitung-hitung bonus buat kamu. Oke deh, kalau gitu, ayo. Oke, Mas, ayo. Gimana, Mas? Sudah siap? Oke, siap, Mbak. Mas, sekarang buka matanya. Ayo. Ini saya toh. Wis yo, buka yo. Boleh. Ah, siapa orang ini? Mas, tunggu, kasih tahu bagaimana biar bisa menang. Nih, modalmu, saya balikin semua. Loh, buat apa, Mas? Sialan orang itu. Berhentilah main judi. Sampai kapanpun, kalian tidak akan pernah bisa menang. Judi itu hanya akan membawa kalian ke dalam kemiskinan. Kalaupun sekarang kalian menang, pasti besok kalian akan kalah. Jawablah dengan jujur, kalian lebih sering menang atau kalah? Kalah. Itulah bukti bahwa judi tidak akan pernah bisa membuat kalian kaya. Awalnya kau diberi kemenangan dan membuat kau dibuai harapan. Lama-lama kau jadi kecanduan. Memang itulah trik pokoknya aku tidak mau tahu. Orang-orang itu harus tetap main judi. Tapi bagaimana caranya, Kakang? Sejak kedatangan Wiro Segleng, mereka tidak mau lagi main judi. Itu urusan kamu. Tapi Wiro Segleng sangat sakti, Kakang.
Melawan satu orang saja kalian tidak becus. Tapi itu hukuman buat kalian berdua. Ampun kakang. Sepertinya itu Maesa Birawa. Akhirnya kau datang juga, Wiro. Kau mencari mati, Wiro. Kakang Maesa sepertinya kewalahan. Jurus kunjung pelempar senja. Kakang. Kampak naga geni 234. Rasakan ini, Maesa Birawa. Ampun, Wiro. Maesa Birawa. Eyang Sito Gendeng. Eyang Sito Gendeng gundulmu ya. Aku udah bapak. Loh, ini 234 ku. Gue ini ngimpi apa tau, Wir? Ngimpi apa sih? Aku lu Wiro Segleng. Wiro Segleng, Wiro Segleng. Utakmu sih Segleng. Makanya juga ada masa nomor. Awak lu turu wis telung dino, Wir. Ora tangi-tangi. Mosok sih aku ngimpi? Kayak tenangan. Walah, Wir, awak mau jadi gemblung togel aja nih. Bener iki ngimpi. Berarti 234 iki pelambang. Ngimpi lu bukan sholat, ora kon masang togel. Walah, Lele. Awakmu iku marane ono to masang togel. 234 iki maksudnya awakmu dikongkon sholat. 2 iku 2 rakaat, 3 iku 3 rakaat, 4 iku ya 4 rakaat. Yo Wir, 234 iku nomor togel. Awakmu iku lho meriang gara-gara judi. Bondomu wis entek gara-gara judi. Nek diterus-teruske awakmu arep dadi apa? Aku melangkah menyusuri dunia mencari canda-canda muda. Walau belum canda, aku akan tetap sabar dan selalu menantikan.